Halo anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajari kalian cara mengerjakan latihan kreativitas. Sebelumnya anak-anak siapkan buku kreativitas, pensil, penghapus, lem, gunting, penggaris, origami warna kuning, dan origami warna biru. Oke anak-anak. Sekarang anak-anak buka ke halaman 45. Lalu sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah gambar Monumen Nasional atau Monas. Oke, sekarang kita mulai membuat ya. Kita ambil origami warna kuning. Lalu kita lipat dulu ke sisi yang warna putih. Oke. Lalu kita ambil penggaris. Kita mau gambar persegi panjang. Oke, yang ini ya. Kita tarik garis yang atas 2 cm. Kita hitung dari 0. 0, 1, 2. Oke, kita buat tanda ya di sini. Oke, lalu panjangnya kita buat 7 cm. Kita hitung sama-sama ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak-anak ingat ya, ketika memegang penggaris, satu tangan di sini tahan, satu tangan lagi kita garis. Oke. Lalu buat garisnya lagi. Nah, lalu kita buka, lalu balik. Sekarang kita mau gambar yang persegi panjang yang ini, 1, 2, dan 3. Oke. Kita ambil penggaris lagi. Kita ukur dari 0 1 cm ya. Nah, kita tanda 1 cm. Lalu 1 cm lagi di bawah, kita ukur ya. Satu. Lalu kita langsung tarik garis dari atas sampai ke bawah. Rapi ya anak-anak. Sudah. Sekarang kita lanjut buat seperti yang tadi. Kita ukur 0 dari garis yang tadi. Oke. Ini 0, 1. Tandain 1. Lalu bawahnya juga sama ya. Dari garis yang tadi 0, 1. Lalu kita tarik garis lagi dari atas ke bawah. Oke, sudah. Sekarang kita balik. Lalu kita garis yang ini dulu. Oke, yang di atas ini. Kita ukur 3 cm ya. Dari 0. Satu, dua, tiga. Nol, satu, dua, tiga. Sini ya. Langsung garis 3 cm. Lalu kita lanjut buat yang bawah ini. Ya.
kita buat 6 cm. Dari 0, dari garis yang tadi, kita hitung sampai 6 cm ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandain. Lalu kita garis. Sudah. Sekarang kita lanjut yang paling bawah, persegi panjangnya kita buat 7 cm. Oke, di sini ya. Dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tandain di 7. Lalu kita garis. Sudah. Nah, supaya tidak salah, anak-anak buat tanda X ya di ini, 1 dan 2. Karena yang kita pakai hanya ini, dan ini. 3 saja. Lalu sekarang kita mau gambar yang tengah ini ya, anak-anak. Kita ambil origaminya. Kita buat gigi posisinya. Oke, sekarang kita ambil penggaris. Kita ukur 4 cm dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kita tandain di 4. Oke. Lalu kita garis dari tanda yang tadi kita buat, 0 sampai ke 2 cm ya. 0, 1, 2. Oke, lalu kita garis bawahnya. Oke. Sekarang kita mau gambar segitiga yang di atas ini dulu ya, yang paling atas. Kita balik origaminya. Lalu kita lihat ini ada garis tengah kan. Nah, kita ambil garis tengahnya ya. Nah, sekarang kita kasih jarak 2 cm, 2 cm. Kita buat 4 cm ya. Dari 0 hitung 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita garis yang di tengah ini 3 cm. 3 cm-nya harus sampai tas origami yang paling bawah ya. Dari 0. Oke, lalu garis dari atas ke bawah. Satunya lagi. Sudah. Sekarang kita mau gambar kedua segitiga ini. Oke. Kita ambil dari garis ini ya. Kita hitung dari sini sesuai, hitung 2 cm, harus sesuai garis ini ya. Hitung dari 0, 1, 2. Kita tarik garis. Oke. Lalu tutup. Lalu kita lihat dari sudut ini dan ini. Kita tarik garis ya. Ambil penggaris lagi, kita tarik dari sini ke sudut ini yang bawah. Garis. Oke. Nah, sekarang kita sudah gambar semuanya. Kita mulai menggunting ya. Thank you.
Jika sudah siap gunting, kita ambil origami biru. Lalu kita mulai menempel potongan-potongan tadi ke origami biru ini ya. Pertama-tama kita lipat dulu origami birunya menjadi 2. Lipat. Nah, sekarang dia udah ada garis tengahnya. Oke. Sekarang kita lipat semua jadi 2 seperti ini. Yang sudah kita potong tadi kita lipat ya semua seperti ini. Lipat jadi 2 ini ya. Sekarang kita mulai menempel yang sudah kita lipat tadi semua. Ambil lem, kita mulai dari yang paling bawah. Nih. Ikuti garis ya. Kan sudah ada garis tengah. Kita ikuti garis tengahnya. Nah, jika sudah siap menempel, gambar awan ya. Oke, lalu kita gunting. Dan jika sudah siap, kita ambil lem, kita tempel bagian belakangnya ke buku ya, sini. Nah, jika sudah siap lem, ambil pensil, kita tulis Monumen Nasional MONUMEN Monumen NASIONAL Nasional Monumen Nasional. Oke, anak-anak sendiri buat ya di rumah. Bisa? Oke, semangat anak-anak. Sampai jumpa.